Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya ya. Di video kali ini, saya akan membahas 5 tanaman hias favorit di tahun 2022. Simak videonya ya. Saat COVID-19 merajalela dan dinyatakan sebagai pandemi, angka penjualan masker dan hand sanitizer melonjak drastis. Selain itu, angka penjualan dan peminat tanaman hias juga turut mengalami peningkatan. Tanaman hias ini menjadi tren lantaran mayoritas masyarakat diwajibkan untuk bekerja di rumah. Alhasil, merawat tanaman hias kerap menjadi hobi baru bagi berbagai lapisan masyarakat loh. Setelah lebih dari 2 tahun pandemi, ternyata tanaman hias masih sering menjadi incaran. Berikut kita rangkumkan 5 tanaman hias favorit di tahun 2022. Di urutan pertama, yaitu bunga bromelia. Tanaman bromelia atau bromeliad ini merupakan salah satu tanaman hias yang perawatannya mudah dan tidak merepotkan. Nama bromelia sendiri diambil dari dokter dan ahli tanaman asal Swedia yang bernama Olaf Bromelius. Tanaman ini memiliki ciri khas daun yang berwarna mencolok, berbentuk seperti pedang, dan bunga berwarna cerah yang kelopaknya berbentuk tajam. Meskipun perawatannya mudah, tanaman ini membutuhkan banyak cahaya matahari loh. Harga penjualannya pada saat ini berkisar antara Rp10.000 sampai Rp1.000.000 loh teman-teman. Di urutan kedua, yaitu bunga philodendron. Philodendron Shangri-La dan Birkin merupakan 2 tanaman yang menjadi tren di tahun 2022 ini. Shangri-La menampilkan daun hijau berbentuk hati. Sementara itu, warna hijau pada bagian daun Birkin cenderung lebih tua dan daunnya berukuran lebih kecil loh. Meskipun cantik, kedua philodendron ini ternyata mengandung racun yang dapat menyebabkan iritasi mulut, bengkak, muntah, kesulitan bernafas, dan air liur yang berlebihan. Harga penjualan dari bunga ini bervariasi loh teman-teman, mulai dari harga Rp35.000 hingga mencapai 100 jutaan loh teman-teman. Wow, fantastis sekali ya harganya. Di urutan ketiga, yaitu bunga alocasia. Tanaman hias yang daunnya terlihat seperti memiliki otot atau urat dan juga serupa dengan kuping gajah ini juga kerap menjadi incaran loh. Daun dari tumbuhan alocasia ini biasanya berukuran sekitar 20 cm hingga 90 cm loh. Tahukah teman-teman, tumbuhan ini juga mengandung racun, terutama di bagian umbi di akarnya. Kandungan revit kristal kalsium oksalat pada tumbuhan ini diketahui dapat membuat lidah mati rasa dan bengkak, sesak nafas, serta nyeri pada tenggorokan. Harga dari bunga ini berkisar antara Rp25.000
hingga 1 jutaan loh teman-teman. Di urutan keempat, yaitu Parlor Palem. Tanaman yang juga dikenal dengan nama palem ruang tamu ini merupakan salah satu tanaman hias sejenis palem yang paling banyak dijual di dunia loh. Tanaman ini populer karena dapat bertahan tanpa sinar matahari langsung. Dengan pertumbuhan yang relatif lama, tanaman ini tidak akan mudah lebat. Dengan demikian, tanaman ini juga relatif mudah dirawat loh teman-teman. Harga dari bunga ini berkisar antara Rp20.000 mencapai Rp250.000 loh teman-teman. Di urutan kelima, yaitu pohon uang. Tanaman yang memiliki nama latin Pancira aquatica ini adalah salah satu tanaman tropis yang kerap dipilih untuk dikoleksi pada tahun 2022 ini loh. Selain cantik, pohon uang dianggap sebagai simbol kemakmuran dan dipercaya membawa keberuntungan. Pohon uang ini memiliki ciri-ciri batang yang seperti dikepang dan daun yang tampak seperti palem. Pohon ini tetap terlihat cantik dan estetik meski tidak memiliki bunga yang berwarna-warni loh teman-teman. Harga dari tanaman ini berkisar antara Rp80.000 sampai dengan 2 jutaan loh. Nah teman-teman, itulah 5 tanaman hias favorit di tahun 2022 menurut Apa Itu Channel. Sekian dulu infonya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu bersyukur.